Ini pagi ini kita masih diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali yang lebih kenikmatan kita beribadah, apalagi pagi ini disertai dengan hujan yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Tapi juga mudah-mudahan memberikan rasa tersendiri ya, betapa begitu indah dan nikmatnya keimanan itu. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan sudah masuk kepada fase akhir ya dari proses sebelum Nabi dengan para sahabatnya membangun sebuah peradaban ya, mengembangkan Islam, menyampaikan Islam, pesan Islam sampai ke seluruh dunia. Kaitan dengan masa-masa atau detik-detik di mana Nabi melakukan hijrah ya. Seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa sudah banyak kaum muslimin yang saat itu melakukan hijrah ya, dengan segala cara ya, dengan segala kemampuan yang ada ya, dan tinggallah tersisa ya beberapa orang, termasuk di dalamnya Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beberapa saat sebelumnya Nabi sudah mendapatkan perintah untuk melakukan hijrah. Tapi kemudian Nabi menunda sampai menunggu momentum yang tepat ya, saat di mana sudah ada penegasan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada suatu ketika perintah itu sudah ada, Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu ya bahwa ada sesuatu yang penting yang terjadi kepada Nabi saat itu. Karena Nabi datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasa ya. Di kesempatan yang tidak selazimnya Nabi datang ke rumah Abu Bakar ya. Saat itu beliau datang siang hari ya, dalam terik matahari yang sangat panas. Datanglah beliau ke rumah Abu Bakar, kemudian memberikan salam dan menanyakan ada siapa saja di dalam. Abu Bakar mengatakan tidak ada siapa-siapa kecuali aku dan keluargaku saja. Akhirnya Nabi masuk ke rumah Abu Bakar. Di sana Nabi mengatakan bahwa sudah ada perintah untuk melakukan hijrah ya, untuk kemudian kita berpindah ke Madinah. Dan saat itu Abu Bakar juga menanyakan, apakah Anda ingin ditemani oleh saya, Abu Bakar? Jawabannya adalah iya ya. Nah, sampai setelah itu kemudian Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatunya ya, termasuk kendaraannya ya, 2 ekor unta, kemudian juga beliau mempersiapkan perbekalan, kemudian menugaskan ya beberapa keluarganya untuk menjadi apa ya, menjadi petugas-petugas lah, atau yang mendukung perjalanan beliau ya. Ada yang ditugaskan untuk membawa perbekalan ya, itulah putrinya. Kemudian juga beliau memerintahkan anaknya juga ya untuk memberikan informasi ya, informasi tentang apa yang kemudian dilakukan oleh kafir Quraisy ya terhadap nanti perjalanan. Kemudian juga mereka menugaskan salah satu budaknya atau pesuruhnya untuk mengembalakan kambing di sekitaran nanti Gua Thur, yang tugasnya adalah untuk menghilangkan jejak ya Nabi dengan Abu Bakar ya. Dan juga hal-hal lain yang kemudian dipersiapkan ya oleh Nabi dan Abu Bakar sebelum melakukan hijrah. Kemudian juga Nabi memerintahkan keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau tidur ya. Jadi Nabi sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan itu ya, dan tentunya ini tidak lepas dari latar belakang situasi kondisi saat itu ya, di mana dengan semakin banyaknya orang-orang muslim saat itu berhijrah,
Kemudian paradigma berpikir orang kafir Quraisy semakin memuncak ya. Mereka mengatakan bahwa pendukung Nabi Muhammad itu sudah banyak ya. Sudahlah ada yang di Mekah, dipastikan juga ada yang di Madinah. Dan dipastikan juga mereka melakukan penggalangan kekuatan yang sampai kemudian mereka memprediksi kalau sudah kuat pasti mereka akan menyerang kita ya. Oleh sebab itu kemudian tidak ada lagi pilihan saat itu untuk menghentikan semua aktivitas dakwah Nabi kita itu kecuali dengan menghilangkan nyawanya. Itu sudah sampai ke taraf sana. Maka berkumpullah mereka di Darun Nadwah namanya ya. Satu tempat di mana itu banyak atau dilakukan sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi ya orang-orang kafir Quraisy untuk menentukan banyak hal. Disitulah kemudian diputuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh dan bagaimana cara membunuhnya ya. Karena kekhawatiran mereka adalah ketika nanti ada balas dendam dari kabilahnya Nabi ya. Akhirnya diusulkan, didiskusikan panjang lebar, muncullah sebuah formulasi gitu ya, bahwa kita nanti kata mereka mengirimkan pemuda-pemuda terbaik di masing-masing kabilah, kemudian dipersenjatai dengan senjata yang sangat canggih saat itu. Kemudian tugas mereka adalah membunuh Nabi secara beramai-ramai ya. Tujuannya adalah supaya nanti kabilah Bani Hasyim itu tidak bisa kemudian meminta pertanggungjawaban kepada satu dua kabilah saja, karena yang melakukan adalah semua kabilah. Akhirnya waktu itu tiba ya, saat itu kemudian tiba di mana Nabi juga menunggu saat-saat malam untuk kemudian melakukan hijrahnya. Dan saat itu sudah terjadi pergerakan yang sangat masif ya. Hampir semua pemuda yang diutus sudah berada di posisinya masing-masing dengan kesiapsiagaan yang sudah mereka lakukan ya, dengan pedang terhunus, dengan fokus mereka menjaga dan menunggu saat di mana Nabi terlelap tidur ya. Sampai kemudian saat itu tiba ya, sampai kemudian turunlah mujizat ya. Turunlah pertolongan Allah kepada Nabi kita, di mana semua pemuda yang ada saat itu, yang jag-jagua ringkas saat itu, yang kekuatannya sangat besar, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya tertidur lelap ya. Seolah-olah mereka sudah bekerja keras, mereka sudah melakukan sesuatu yang berat yang kemudian membuat mereka menjadi mengantuk ya. Akhirnya Nabi melihat situasi itu, Nabi keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak ada ancaman yang sangat besar begitu ya, karena semua penjaga yang ada di depan Nabi itu semuanya dalam keadaan terlelap tidur ya. Nah, sampai kemudian dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib untuk kemudian tidur di situ, sampai kemudian Nabi keluar dan meninggalkan semua pemuda-pemuda yang ada saat itu. Sampai kemudian setelah itu mereka tersadar ya dengan situasinya, mereka terbangun ya, dan mereka setelah itu melakukan penyerangan lah begitu, penyergapan masuk ke rumah Nabi. Kemudian mereka akan melakukan pembunuhan, tapi ternyata yang tidur di tempat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib ya. Setelah tahu bahwa yang tidur bukan Nabi dan juga seorang pemuda yang gagah berani ya, yang memiliki dua mata pedang ya, Ali bin Abi Thalib itu, mereka kemudian menjadi ketakutan dan batallah dan tidak berhasil dan gagallah usaha mereka untuk menghalangi Nabi melakukan hijrah. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui Bapak sekalian, setelah itu Nabi juga melakukan perjalanan. Dan di sini mungkin nanti kita bisa melihat ya bahwa Nabi tidak begitu saja melakukan perjalanan ya, tidak melalui settingan, tidak melalui perencanaan, tapi Nabi menggunakan logika-logika yang kemudian menjadi sesuatu yang kedepannya bisa menyebutkan bahwa Nabi memang seorang yang cerdas ya, seorang yang memang mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Artinya ketika Nabi pergi ke Gua Thur itu, Nabi melalui jalan yang bertolak belakang dengan yang selama ini dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi biasanya ke sana, Nabi kemudian ke sebelah sini ya. Sampailah kemudian beliau dengan Abu Bakar di sebuah gua ya, yang juga tidak terlalu dalam ya. Dan kemudian sebelum masuk diceklah dulu sama Abu Bakar ya, kondisi-kondisi yang ada, dibersihkan segala sesuatunya,
sampai kemudian mereka di sana ada kurang lebih 3 hari 2 malam, ya. Nah, disitulah kemudian anak-anak Abu Bakar melaksanakan tugasnya, ada yang menyuplai makanan, ya. Ada kemudian yang memberikan informasi, ya, situasi terkini, kemudian juga ada yang menghilangkan jejak, ya, dan yang lainnya. Dan juga terjadi di mana situasi-situasi sangat genting, ya, di mana digambarkan begitu indah dalam Al-Qur'an bagaimana sikap seorang Abu Bakar yang begitu itu sangat ketakutan, disebabkan karena seandainya, kata beliau, ada di antara mereka yang melihat kakinya, yang melihat kaki-kaki mereka dan kemudian menelisik secara lebih jauh, maka akan didapati ada dua orang yang sedang bersembunyi di dalam gua, ya. Nah, tapi kemudian Nabi mengatakan, jangan engkau berpikir bahwa kita berdua, sesungguhnya Allah bersama kita, innallaha ma'ana. Beda dengan Nabi Musa saat dulu, ya, innallaha ma'ani, ya, karena beda situasi dan kondisinya. Akhirnya qadarullah, ya, dengan pertolongan Allah, ya, yang kemudian menyuruh pasukannya berupa merpati, ya, kemudian juga laba-laba di sana, ya, yang dalam jangka waktu hanya beberapa jam saja membuat sarang yang sangat besar, kemudian juga ada merpati yang juga bertelur di situ, dan itu yang kemudian memberikan alasan kepada orang kafir Quraisy tidak mungkin ada orang di dalamnya. Walaupun ada orang di dalamnya, pasti sarang laba-laba akan rusak dan merpati juga akan pergi, ya. Nah, itu ya, kemudian setelah itu orang kafir Quraisy pergi, ya. Nah, setelah itu Nabi keluar dan melanjutkan perjalanan. Apakah selesai tantangan rintangan sampai di situ? Tidak, ya. Karena setelah orang kafir Quraisy tahu Nabi lolos, ya. Nah, kemudian mereka membuat sebuah pengumuman sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Nabi dengan Abu Bakar, maka akan mendapatkan hadiah bla 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 bla. Nah, sampai kemudian itu didengar oleh sekumpulan orang yang sedang duduk-duduk, ya. Maaf, yang sedang ngobrol-ngobrol, kemudian disampaikan, ya. Dan ada orang yang mengatakan, "Woi, ini ada dua orang di sana yang sedang berjalan," katanya. "Ah, kali aja itu Muhammad dengan Abu Bakar." Nah, ada yang kemudian menyeletuk, "Ah, bukan, itu orang lain," ya. Itulah dia yang namanya Surakoh bin Ja'tham. Dialah yang kemudian setelah info itu pergi membawa kudanya dan mengejar Nabi dengan Abu Bakar. Dia tidak ingin didahului orang lain sehingga dia berbohong bahwa yang datang atau yang berjalan saat itu bukanlah Nabi. Dia kejar dengan kekuatan 70 atau 100 km per jam kudanya, ya. Wah, dia kejar. Nah, sampai beberapa saat yang sudah dekat, Surakoh kemudian terjatuh dari kudanya, ya. Kudanya terjerembab, ya. Dia jatuh, bangun, kejar lagi, jatuh, bangun lagi. Sampai kemudian dia merasakan sesuatu yang dia tidak mampu melakukan itu lagi dan ada ketakutan yang luar biasa, ya. Sampai kemudian Nabi menghampirinya dan Surakoh mengatakan, "Wahai Muhammad, maafkan aku, tolong aku saat itu," ya. Kenapa kemudian Surakoh sampai mengatakan itu? Oh, ada sesuatu di balik hal-hal yang tidak terlihat yang membuat Surakoh menjadi ketakutan. Sampai di situ terjadi negosiasi. Oke, okay, ya, kata Nabi, "Kamu akan saya bebaskan, kamu akan saya persilakan pergi dengan syarat kamu tidak boleh menyampaikan kepada orang lain bahwa kamu sudah bertemu dengan kami," ya. Akhirnya terjadi deal-deal itu, ya. Surakoh kemudian pergi meninggalkan Nabi dan kemudian Nabi tibalah di Quba saat itu, ya, sebelum masuk ke Madinah. Nah, itu beberapa hal sekalian yang diceritakan, yang dikisahkan dalam beberapa literasi buku yang ada, ya, kaitan dengan perjalanan Nabi. Lalu kemudian apa yang barangkali, ya, bisa kita angkat sebagai sebuah pelajaran penting yang tentunya pasti ada ibrohnya buat kita yang saat ini masih hidup, ya. Yang pertama kaitan dengan ada beberapa specially person lah, jadi orang-orang yang kemudian Allah angkat sebagai sebuah contoh, ya, bagi kita, ya. Yang pertama kaitan dengan bagaimana seorang Abu Bakar itu mendapati posisi yang sangat penting di samping Nabi, ya.
beliaulah orang yang dari awal itu sudah menyatakan keislaman jauh sebelum orang-orang lain menyatakan keislaman, sehinggalah beliau diberikan gelar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bagaimana pengorbanan seorang Abu Bakar, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan berinfak dan sedekahnya Abu Bakar itu kecuali apa yang kemudian diberikan. Orang lain memberikan setengah, seperempat, tapi Abu Bakar memberikan keseluruhan. Biarlah Allah dan Rasulnya yang mencukupi kehidupannya. Kemudian bagaimana saat-saat hijrah, saat-saat penting, ya, Abu Bakar mendampingi, ya, menyiapkan kendaraan terbaik, menyiapkan anaknya yang saat itu sedang hamil tua, ya, saya lupa namanya ini, anaknya, sehingga diberi gelar si dua ikat pinggang, satu untuk mengikat perbekalan, satu untuk mengikat perutnya yang sudah besar yang akan melahirkan, ya. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar juga dia menyiapkan banyak hal, termasuk juga membayar seseorang yang menjadi petunjuk jalan, itu dilakukan oleh Abu Bakar. Termasuk membersihkan gua terlebih dahulu supaya Nabi tidak mendapatkan masalah, itu dilakukan oleh Abu Bakar, ya. Sampai kemudian nanti pada masanya orang yang ditunjuk menggantikan Nabi menjadi imam adalah seorang Abu Bakar, ya. Dan orang yang menangis ketika Nabi mengatakan satu surat, ya, idza jaa nasrullah, itu adalah Abu Bakar. Orang lain tidak ada yang menangis, ya, kecuali Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu bahwa ayat itu adalah ayat peringatan, kabar terakhir bahwa Nabi akan segera meninggalkan mereka, ya. Dan memang setelah itu Rasul meninggal. Itulah kemudian sekalian, Allah juga ingin memberikan kepada kita gambaran seorang teman sejati, seorang sahabat sejati, seorang yang senantiasa mementingkan orang yang dicintainya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Oleh sebab itu akan sangat janggal bagi kita manakala ada orang yang mengatakan, ada golongan yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan yang lain adalah laknatullah, ya. Padahal sesungguhnya mereka adalah sahabat-sahabat yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, dari sekian banyak sahabat Nabi, kaum muslimin saat itu hanya Umar saja yang dia hijrah dengan cara terang-terangan, ya. Sampai kemudian mengancam. Tidak ada sahabat lain yang kemudian melakukan itu. Mereka justru mengendap-endap perjalanannya malam hari, hanya Umar saja, ya, yang datang ke Ka'bah, tawaf dulu, sholat di sunuh sampai ngancam. Ente siapa yang mau istri ente jadi janda? Ibu ente yang kehilangan anaknya, halangin ane ini, ane mau hijrah, kayak begitulah, ringan-ringannya begitu, ya, dengan entengnya dia mengatakan itu. Lalu apa misalnya yang bisa diambil hikmah dan dihubungkan dengan hijrah? Bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu bersifat personality, ya, itu bersifat pilihan dari seorang Umar bin Khattab. Lalu kenapa Nabi tidak melakukan itu? Nabi lebih kuat, Nabi lebih mampu, Nabi lebih didukung oleh Allah dengan segala pasukannya. Tapi kenapa Nabi tidak melakukan itu? Ya, padahal bisa saja Nabi kemudian datang, ya, karena dipastikan akan ada pasukan, pasukan yang terlihat maupun pasukan yang tidak terlihat. Gampang saja bagi Allah kemudian ujug-ujug ayat harimau 10 di hadapan orang kafir Quraisy, gajah yang banyak, wah, segala pasukan, mudah. Tapi kenapa Nabi tidak melakukan itu? Karena Nabi adalah seorang Rasul, Nabi adalah pengemban amanat syariat. Nabi melakukan itu karena apa yang dikatakan Nabi, dilakukan Nabi, hatta diamnya Nabi adalah sebuah hal yang akan dicontoh oleh kaum-kaum setelahnya, oleh hamba-hamba Allah setelahnya, oleh kita. Bisa dibayangkan kalau Nabi melakukan itu semua, maka itu akan menjadi hujah, menjadi alasan wajibnya melakukan itu, ya. Nah, tapi Nabi kemudian mengambil jalan untuk tidak melakukan itu dengan satu pelajaran penting kaitan dengan al-hadr, kaitan dengan kehati-hatian, ya. Karena kehati-hatian adalah tugas dari syariat itu sendiri, ya. Oleh sebab itu sekalian, dengan demikian bagi kita adalah
melakukan sesuatu dengan pengamatan, perencanaan, kehati-hatian, berpikir ke depan, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya. Mengkalkulasi kondisi, ya, memprediksikan apa yang terjadi, itu sesuatu yang kemudian diajarkan kepada kita. Oleh sebab itu menjadi penting kita menyikapi ini, ya. Kemudian Nabi tidak melakukan hijrah secara terang-terangan. Karena Bapak sekalian, semuanya ya berangkat kepada satu hal kaitan dengan teori sebab dan akibat, ya. Kalau di kita mah ada istilah, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, ya. Nabi melakukan ini pasti nanti akan berdampak, ya. Kalaupun kemudian yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu adalah pilihan, ya, sesuatu yang tergantung dari kondisi saat itu. Itu kemudian yang selanjutnya itu kaitan dengan satu pesan penting, ya sekalian. Di sini kita bisa melihat ada kontradiktif sikap dari orang kafir Quraisy, di mana Nabi sebelum berangkat ke hijrah itu Nabi berpesan kepada Ali, Ali, kamu jangan dulu hijrah sebelum semua barang yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy diambil sama pemiliknya. Nah, jadi sekalian, saat itu orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka itu tidak beriman kepada Nabi, ya. Kemudian mereka juga kadang mengolok-olok Nabi. Tapi ketika dia punya barang yang sangat berharga, itu dititipkan kepada Nabi, ya. Semua barang itu, ya. Jadi semua apa yang kemudian dimiliki oleh masyarakat muslim di situ disimpan di rumah Nabi, karena Nabi adalah orang yang terpercaya, ya. Nabi orang yang pasti amanah. Jadi banyak yang kemudian menyimpannya di rumah Nabi, dan Ali ditugaskan untuk tidak dulu hijrah sebelum barang-barang itu diambil atau diberikan. Inilah sekalian, ada sikap kontradiktif, ya, yang dipertontonkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka sesungguhnya meyakini bahwa Muhammad itu adalah orang baik, orang yang terpercaya, amanah, ya. Tapi karena kedengkian, kesombongan, gengsi saja yang kemudian mereka mereka menolak apa yang kemudian dibawa oleh Nabi kita. Kemudian selanjutnya kaitan dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya, ketika mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin ini kalau dalam konteks manajemen, barangkali sekalian kita diajarkan oleh Nabi kita untuk melakukan planning, ya, yang kemudian jadi teori manajemen, ya. Ada perencanaan, ada kemudian pengelolaan, pengendalian, kemudian ada evaluasi, ya. Bisa kita lihat bagaimana perencanaan yang sangat luar biasa, ya. Nabi sudah tahu bahwa kita akan tinggal di satu tempat beberapa hari dan butuh pasokan logistik. Nabi sudah siapkan, ya. Kemudian juga Nabi tahu pasti akan dikejar, ya. Pasti akan dicari sampai ujung dunia sekalipun oleh kafir Quraisy. Maka Nabi bagaimana caranya jejaknya dengan Abu Bakar terhapuskan oleh pengembala yang sudah diperintahkan, ya. Nah, Nabi sudah tahu, ya, bahwa Nabi perlu informasi kaitan dengan suatu kondisi, maka disiapkan. Oleh sebab itu, hal-hal yang kemudian manusiawi, ya, yang kemudian itu menjadi penting dalam kehidupan, maka kemudian dilakukan. Pun tentunya kita diajarkan itu, ya. Bagaimana kita melakukan persiapan, perencanaan, apa yang harus dibawa, apa yang harus ditinggalkan, ya, terangkung dari apa yang kemudian kita akan lakukan. Kemudian yang terakhir kaitan dengan yang terjadi kepada Suraqah, ya. Di situ disebutkan bahwa apa yang terjadi pada Suraqah itu adalah sebuah mukjizat, ya. Segala sesuatu yang sudah menjadi hal yang Allah perintahkan. Dan di kisah selainnya memang sekalian ada diinformasikan bahwa Suraqah itu dibukakan mata batinnya, di mana dia berhadapan dengan satu ancaman. Jadi seperti di mana dia ada dalam sebuah penyiksaan, gambaran neraka dan yang lainnya, sehingga itu yang membuat Suraqah itu ketakutan, ya. Dia mendapati situasi di mana dia dikelilingi oleh banyak
hal yang menakutkan begitu, ya. Itulah kemudian kapan dia jatuh bangun sampai terakhir dia sudah tidak bisa bangun lagi dan minta maaf. Itu yang paling penting, ya. Dia minta maaf dan ada satu kalimat bahwa dia mau menyerahkan apa yang dia bawa, perbekalan dan yang lainnya, supaya Nabi melepaskan dia dari situasi itu, ya. Itulah menunjukkan bahwa perjalanan Nabi dalam banyak hal itu adalah mujizat, ya. Nabi tahu, ya, Nabi itu pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi dalam banyak hal, ya, Nabi melakukan persiapan dan Nabi melakukan dengan cara yang tenang, ya. Ketika Surakah menyusul atau mengejar, tenang, ya. Sambil Nabi tilawah, murojaah, ya. Yang ketakutan adalah Abu Bakar saja, ya. Wah, dia sangat ketakutan, lihat belakang lagi, Nabi mah tenang, weh. Nah, Nabi yakin beliau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sekalian yang bisa disampaikan, ya, kaitan dengan perjalanan Nabi berhijrah, dan ini tadi bagian akhir dari bagian ketiga, ya, tentang perjalanan dakwah Nabi, ya, dari Syiriyah Jahriyah sampai kemudian masuk kepada fase hijrah. Dan inilah fase-fase awal di mana Nabi nanti itu membangun sebuah peradaban, ya. Dan kita nanti bisa menyaksikan bagaimana Nabi membangun Islam dari awal, dari pondasi-pondasi yang kuat, ya, sampai kemudian Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.